Hore. Gila seksi, seksi. Woi, anjrit seksi banget, aman tuh. Aduh. Hai. Sampai jumpa. Halo Kim Kardashian. Sampai juga. Halo, apa kabar? Aduh, mau beli cim-cim ya, gimana dong? Takutnya cantik loh. Ayo kita exploring Nunen, ah. Nunen. Let's go. Hai. Kita exploring Nuna. Mana sekarang? Restoran yang itu yang kita sering kesana, yang kanan itu? Oh, kanan situ. Selamat siang, kita udah nyampe di restoran Olay. Di mana? Olay. Di kota? Nuna. Lihat, mau makan apaan? Makan apa? France. Oh, ada ini. Ada keong racun. Tepe. Keong racun aja gimana? Kita ngeliatin makanan seperti apa ya? Dan gue udah juga. Oke. Thank you. Nah. Oh, the man. Oh, hi. Hi. Kenapa? Oh, katanya cakep nih. Ngapain ya? Lega. Ya? Gratis for happiness and stay healthy. Thank you ya. Yeah. Lo udah doain gue. No. Udah semua untuk dari Tuhan. Gue itu minggu kemarin tuh terus dulu. Gue bilang rata gue nggak bisa tidur. Iya. Kenapa? Karena keadaan corona di Belanda, jadi banyak perusahaan yang reorganisasi dan banyak orang yang sudah bekerja lama pun akhirnya harus apa meninggalkan perusahaan dengan pesangon karena kita mengurangi pegawai. Iya, lagi banyak yang dipecat sih mah. Tapi dengan pesangon yang bagus juga sih. Ya, tapi kalau yang misalnya yang baru-baru ya enggak lah, kasihan. Terus kan termasuk perusahaan gua. Jadi gua itu dapat kabar bahwa di perusahaan gua akan ada beberapa orang sampai 10 orang yang akan dirumahkan. Gua deg-degan kan. Gua enggak bisa tidur tuh. Akhirnya gua telepon dia, terus dia bilang doain. Dan akhirnya hari Jumat gue baru dapat kabar. Gue merinding. Gue ada kabar, gue tetap punya pekerjaan, gue bisa stay. Yeah. Amin. Terima kasih buat yang keluar kita ya. Cincin lagi dulu. Cincin. Jadi masih bisa makan cantik. Berarti dulu ya, dari pagi belum makan. Gue juga siap-siap buat hari ini. Sengaja. Kita pesen 3 course. Biar kencing. Kencing is graag dadelijk gebrand. Verder daar poepoe bij geschwind voor het octopus en tafel. Oh ya, sambalnya lupa dikeluarin nanti itu. Restoran online. Pecah. Enak loh. Gosong-gosong. Gosong-gosong pahit-pahit asin-asin. Oke, ini gue pesen koktail. Cobain Dres, Nak. Namanya koktail apa? Manis-manis asem katanya. Manis-manis asem. Coba seasem apa? Seasem apa alkohol? Seasem ketek gua enggak? Ada ini ya? Ada apa, ketimun ya? Ada ketimunnya enggak? Kalau ada ketimunnya lu keluarin sambel. Sambel lu jadi sambel terasi. Enggak, jadinya Bloody Mary kalau keluarin sambel. Bloody Mary ada Tabasco. Terus.
er gesplitste chicane dus mee door te gaan. Normaal gesproken is chicane eigenlijk een beetje dat stoofachtige vlees. Ja, dus is de zeem eruit. Habis. Gila ini bersih. Siapa sih ini? Harus enak banget sih ininya sausnya. Ya ampun bersih. Pakai tangan sih, pakai tangan. Dijelatin. Gak mau, maunya dijelat yang lain. Ah, gitu ya. Is blauwkaas. Premier d'Ambert. Oké. Blauw schimmeltje inderdaad. Ja. Vijf gegeven bij ons zijn geboord. En Duits. Collega komt weinig geven. Dankjewel. Oké, Ratna, ini cheese. Cheese bermacam-macam cheese. Jadi ini ada embe. Ini ada mo. Ini ada ya dur tua. Kalian ada dua embe-nya ya. Ini embe lagi. Ini yang budukan. Ini yang budukan. Ice mango, pasti fruit, very sweet, just like us. Try it. Ya, mau difoto dulu. Oh ya, difoto dulu deh. Maklum orang asing gitu. Thank you.